ini internal Polres, ada Samudra Trans, tujuan Jogja via Magelang Temanggung, masuk Bismo, kemudian dari Hitam Putih, Sumber Alam, terus Sudiro Tunggajaya Messi. Ini baru masuk Garuda Mas. Kita ke agennya Kupu-Kupu Ayu, katanya yang dekat agen Sinar Jaya. Jadi lokasinya di sana, sisi sebelah barat. Masuk lagi booster, kosor. Mulai dari Prima Tebukes, tujuan ke Wonogiri. Ini kita mau coba ke agennya Kupu-Kupu Ayu di dekat agen Sinar Jaya. Berarti kita cari dulu parkiran bus Sinar Jaya. Ini saya lagi di depan agennya Kupu-Kupu Ayu, sebelah agennya Sinar Jaya. Ini si Sahrul Mumo naik nih Kupu-Kupu Ayu. Oh, online ya, Red Bus. Mantap. Silver Admiral tuh. Satu masuk. Itu ya, satunya. Udah gitu aja, udah enggak usah gitu aja, kasih esok bag. Pandan ini gini. Sini ya kan. Jalan 2 nih berarti, Mas. Iya. Itu ya patah. Oh. Ya. Makasih, Mas. Makasih. Oh, saya mau. Nah, oke teman-teman, ini dia tiket dari PO Kupu-Kupu Ayu divisi AKAP ya teman-teman. Ini aku pesen di Red Bus, tadinya pesen seat 1B. Ternyata di hari H itu crash, jadi aku dipindah ke seat 7B. Wah. Ya, gimana lagi ya teman-teman, namanya juga pas lebaran ini ya. Jadi ya segala sesuatunya tuh harus diterima aja. Yang penting kita jadi berangkat. Ya, ini harga tiketnya Rp250 untuk tanggal 25 April 2022. Ini harga tiket Tusra ya teman-teman, jadi di sepanjang arus mudik dari arah barat ya, sebelum lebaran itu tiket sudah naik, jadi harga Tusra. Ini termasuk murah teman-teman, karena di PO-PO lain itu sudah menyentuh angka 285 sampai 300.000, sedangkan KKA buka di harga 250.000. ya bagus lah untuk pemain baru ya, hitung-hitung promo juga. Ini bentuk tiketnya ya kayak gini teman-teman, lembaran, tapi masih ada nama PO-nya, PO Kupu-Kupu Ayu. Terus ini ada struk checker sama untuk kupon makan. Ini di aku naik amin 7 hari sebelum lebaran, jadi tiket masih agak mahal teman-teman. Mungkin kalau pas normal nanti untuk di Wonosobo ya, itu kisaran di harga 150 sampai 160.000. Oke, kita tunggu aja bisnya teman-teman. Ini ada Kupu-Kupu Ayu yang Silver Admiral tadi, yang Renara. Ternyata hari ini jalan 2 teman-teman. Yang satu ini yang patas non toilet. Jadi nanti aku yang patas toilet sih dapat Red Emperor Tiano. Ini bisa masih di Pasar Kemis. Jadi kita tunggu dulu. Armada kita tuh Kupu-Kupu Ayu Red Emperor Kiano, tapi pas hujan deras banget. Iya, berapa hujan. Wih, barengan sama PSG Pandawa, bisa Mas Niko nih. Siapa yang bawa? Oh, Mas Keling yang bawa. Mas Keling siap. Oke, kita menuju armada kita
kita mas sore ini dapat kupu-kupu ayu Red Emperor atau Kiano. Biasanya di Jogja ngoyot bis ini ya, sekarang kita naik sekarang versi akapnya. Om, wih, melu. Sate. Ini sama Bang Arfi, sama teman-teman. Hei, tanu-tanan lo. Jalan toh? Akhirnya jalan akap juga Pak Tri. Bisa ketemu. Jalan-jalan. Akhirnya bareng Babe telah biasanya di Jogja. Ngoyot ya. Jalan-jalan. Akhirnya jalan akap juga bisa ketemu. Ah. Mau turun hujan aduh. Kali. Emang pasar kami macet ya? Pak, yang punya wilayah ini kan? Kaguan, putar balik sih. Pol BNI dikasih tahu sebenarnya pada Pak. Oh jelas loro, balik. Oh jawabnya siapa ya? Dan ini standar ini juga barang terobos-terobos ya. Hey, malah aku, kayak sendiri aku lurus. Kok nggak bablas ini? Jadi tempat kalau ini nggak ini siapa? Kalau gaya sih nggak bisa ikut sih. Oh, lembangnya ketat banget, nggak siapapun. Oke teman-teman, ini udah persiapan berangkat ya, udah di absenin juga. Ini saya duduk di seat asli saya di seat 7B ya teman-teman. Saya pesennya seat 1B, malah dapatnya seat 7B. Nah ini jarak kaki di seat saya teman-teman cukup longgar, meskipun tanpa leg rest ya. Ini masih menggunakan seat saat di Paris teman-teman, ini pakai Aldila. Dan ini ada selimut sama bantal. Nah, ini bantalnya ada logonya kupu-kupu ayu teman-teman. Nah ini buat yang pernah naik Paris mungkin pernah ya naik seat model kayak gini khas kupu-kupu ayu. Oke, ini kita persiapan berangkat. Jam 17.37 berangkat meninggalkan terminal Paris. Ini Rinala juga persiapan berangkat. Oke. STC udah pada berangkat ya, cok. Kangen gak? Ramai banget ini tanggal 25 yang mau mudik ke kampung halaman masing-masing.
Ini kita di Terminal Kalideres, parkir sebentar teman-teman. Ini jam mati jamku. Jam 18.14. Kita mampir di Terminal Kalideres, jajaran sama PBB Berlian, sama-sama pemain yang cukup baru ya di Wonosobo. Dua PO ini. Ini langsungan teman-teman, penumpang naik langsung berangkat. Oke. Ini akhirnya di bagian depan nih. Jadi satu sama Pandawa 8. Jalanan aja biar enggak. Ya, terima kasih. Untuk enggak lama-lama Kang ya, langsung berangkat. Siap ya. Permen jahe semua 25.000. Campur kacang telur mah Ibu. Buka jajang ya. Langsung dicoba ya. Dibuka dijajal ya. Korbannya ada korban nih. Dibuka dijajal.
berapi pertemuan untuk Damri. Tengah pikir-pikir muka yang anu telung atus sita macam tu saya teman-teman. Sekarang jam 23.26 kita udah nyampe di rumah makan Pinggalang ya teman-teman, di Cikamurang. Ini ramai banget di sini teman-teman, terutama dari PO Agama untuk ke Pekalongan teman-teman. Nah, di sini tuh jadi tempat rumah makannya Agama Kristen Pekalongan. Nah ini kami banget ada ramah dari terus kalau ada Bodeker dan SCC juga yang mengarah ke Pekalongan juga itu Silo sama Taniago ini Pak Hemat Piano Tiger Home dan Emperor. Oke, kita makan dulu aja teman-teman, kita tukarkan kupon makannya. Silahkan Pak, silahkan Ibu semuanya, baik dari Agramas, Agramas, Kupu-Kupu Ayu, Karina, Lorena, STJ. Silahkan turun dulu semuanya, beristirahat, makan, minum dulu di sini ya. Nah, silahkan Pak, Ibu semuanya, pergunakan waktu kesempatan dengan sebaik mungkin untuk istirahat, makan, dan minum. Semuanya, tamu-tamu kami yang baru datang. Kupu-kupu dah. Kupu sini. Kupu-kupu sini. Kupu sekolah. Terima kasih mas. Nah ini ternyata tempat di sini teman-teman. Oke dia teman-teman, ini dia menu makannya di rumah makan Singgalang saya malam ini teman-teman. Ini ada nasi ayam itu di bumbu seperti bumbu padang ya teman-teman. Nah, ini cukup membeda ya, apalagi saya belum makan dari tadi, pas buka tadi belum makan, makanya ini dinanti-nanti banget ini makan malamnya sambil melihat gemerlap cahayanya Tesoris Kiano Red Emperor. Oke, selamat makan. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang kita cek bagian interior teman-teman, mumpung lagi berhenti juga. Oke, kita lihat dalamnya. Terawat juga mobilnya.
Iya. Ini aku tanya lewat kono pas ditutup kaya pada lewat Selawi. Oke, ini jam 1.52. Hampir jam 2 kita sudah nyampe di pom Pejagan, teman-teman. Ini kita habis ini akan lewat jalur tengah arah ke Bumiayu, Purwokerto, lanjut ke Wonosobo. Oke, kita lanjut perjalanan bareng kupu-kupu Ayu Yano Red Emperor. Thank you.
Iya, kontur tanahnya. Aspalnya halus tapi gelombang-gelombang. Benar-benar. Thank you.
Oke, guys. Terima kasih ya, Bang, ya. Sampai ketemu. Iya, terima kasih tripnya. Ketemu lagi besok ya. Siap, Mas. Habis lebaran. Amin. Oke. Seger banget udara di Wonosobo pagi-pagi. Sampai di depan terminal Mendolo Wonosobo. Ini Kiano lanjut nanti dia parkir di Terminal Sawangan, di Terminal Sawangan atau di Purwokerto. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini bareng KKA Red Emperor Yano. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton terus video lainnya. Terima kasih.